Malam misa di Gereja Katedral Jalan Pemuda Kota Medan dijaga ketat petugas kepolisian dan TNI serta para pemuda jamaah tablik yang turut serta mengamankan kelangsungan acara pada minggu malam kemarin. Penjagaan ketat dilakukan oleh pemuda jamaah tablik ini sebagai bentuk toleransi umat beragama di Kota Medan. Gereja Katedral dipadati oleh para jemaat yang melaksanakan malam misa. Ribuan jemaat terlihat sangat khidmat melaksanakan doa. Di sela ibadah misa, Pangdam Bukit Barisan 1 beserta satuan kepolisian melakukan tinjauan langsung jalannya misa untuk melihat keamanan dan penjagaan di gereja. Keamanan yang sudah dikoordinasikan melaksanakan tugas dengan baik sehingga saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah bisa berjalan dengan tertib, aman dan damai. Belasan polisi dan TNI disiagakan juga di setiap pos gereja. Selain petugas kepolisian dan TNI yang berjaga, para pemuda jamaah tablik juga turut serta dalam menjaga kerukunan dan kedamaian dan menunjukkan sikap toleransi. Hal ini juga dilakukan untuk kelancaran malam Natal. Nantinya para jamaah tablik ini akan berkeliling di setiap gereja di Kota Medan. Ada sebanyak 30 jamaah yang tersebar datang ke beberapa gereja untuk menjaga ketertiban dan turut berpartisipasi dalam perayaan Natal ini. Suasana ibadah malam misa Natal berjalan damai. Namun sejumlah personil kepolisian dan TNI tetap terus berjaga demi menjaga keamanan bagi umat Nasrani. Dari Medan, di TV News.com melaporkan.